Hehehe, teman-teman semua, adik-adik semua yang tercinta, balik lagi bersama gue Vegi guys. Dan di video kali ini gue bakalan kembali lagi buat memainkan gameplay dari Onimusha World. Langsung aja kita cekidot masuk ke gameplaynya teman-teman, gak usah banyak cincong ya. Oke guys, kita udah masuk ke main menunya teman-teman, kita load game aja. Kita kemarin sampai di mana ya? Paling jauh ini kah? 145 playtime-nya ya. Oh iya benar itu. Langsung aja guys. Misteri apa ya yang menanti kita di depan nanti teman-teman ya? Sudah mendekati end game kah? Dasar lo. Gak tahu lo gue siapa lo. Samurai terhebat di muka bumi, bos. Gue lupa deh, guys, jalannya kemana, guys? Pusing gue. Game ini jalannya banyak banget, gue lupa, teman-teman. Mana ya, guys, jalannya ya? Nyari-nyari lah ya. Siapa tahu ketemu lah ya nanti jalannya lah ya. Mana sih guys, jalannya kemana ya? Sini kah? Ini jalan yang penuh jebakan kemarin ya. Terus guys, kita sambil menjelajah aja lah ya. Menjelajahi kastil-kastil. Lah kita balik lagi ke sini guys. Aduh. Aduh gimana nih? Pusing gue, jalannya banyak banget deh. Wait guys. Kok looping gini dah? Kok looping gini ya? Gimana ini ya teman-teman ya? Astaga. Di manakah? Inikah jalannya ini? Inikah? Nah, ini teman-teman. Nah, ini ketemu lah ya. Oke. Kita pakai item yang udah kita dapat. Oke, ini kita beserta ini dulu ya buat ningkatin magic kita, guys. Apa sih kemarin? Nah, ini nih. Terbukalah pintu terkutuk. 1, 2, 3. Yumemaru. Ini dia yang julik. Siluman kah? Mau ngapain lu? Mau ngapain lu? Ini siluman guys. Apa itu siluman apa dia? Jelek banget. Apa siluman itu jatuh loh. Kita juga hancur lah pastinya. Aduh, pastinya hancur guys. Tidak ada yang berakhir sama aku belum menyerah. Tidak akan aku biarkan ya. Kalian para demon menguasai dunia ini, kalian para siluman terkutuk. Ya, terkunci guys pintunya loh. Baru kita baru aja buka pintu, udah kunci lagi pintunya. Samanosuke, kore wa. Segel guys pintunya, kita baru aja buka pintu udah kesegel lagi, aneh dah. Sekarang kemana kita harus pergi teman-teman? Aneh ini game, aneh emang aneh loh. Pergi kemana nih guys sekarang guys?
Mana ya enaknya ya? First of all, kita harus ngalahin mereka dulu. Gak kena bos. Makan tuh. Sini kah? Tanya sama dia nih. Ini sama Ee nih. Aku punya informasi yang bisa membantu. Kenapa sih lu gak ngomong dari tadi ya? Kamu pengen pergi ke dunia para iblis itu? Tapi tidak ada jaminan lu bisa keluar hidup-hidup ya. Dia siapa guys? Aku mau pergi. Mana kita? Wah anjir. Oh itu mini game ya? Ini bukan ngelanjutin perjalanan anjir. Hai alien. Hai lo. Malah dibawa ke mini game gini ya. Gue mau melanjutkan story guys. Cuma kita bakal diremehin nih kalau misalnya kita gak berhasil ngesein ini ya. Kemana ini? Gak, balik aja lah ya. Balik aja guys, ini bukan story nih. Enhance coba. Ini buat ngebuka-buka pintu nih guys. Ya belum kebuka lagi. Cari-cari jalan lagi ya teman-teman ya. Seperti biasa kita selalu mencari-cari celah. Jalan-jalan yang belum terbuka guys. Siapa tahu kita bisa buka sekarang. Gila lu pikir gue suruh ngadepin kayak gituan. Wah tai sih. Tai kalian. Tai lo. Bro ambil nyawa dulu itu bro. Aduh. Sorry. Rep kita habis dong. Gila, orang-orang gila nih. Orang-orang gila. Mati kalian. Hopnya lumayan soalnya guys buat ini upgrade itunya. Buat upgrade ininya buat bikin pintu nanti. Kira aku nggak mau ground attack ya. Waduh. Ini repotin sih ini. Mampus kalian semua ya. Main op-opnya guys. Aduh. Annoying banget sih para pemanah nih. Nih, mampus lo. Nih. Di mana, Jok? Ya kena tolol. Nih, kena nih. Apa ini? Buat apa itu? Gak tau lah ya. Kayaknya ada jalan yang belum kebuka dari sini pas kita mainin KID ya kemarin ya. Nah ini kan guys. Kita harus enhance lagi teman-teman.
Ih, kayak bunsin bos. Lo kira lu Naruto ah. Berarti kita harus hand-hand petir ya guys. Enhance petir, sama enhance api temennya. Lalu punya shield, sakit loh bos. Mate semua. Yuk, benci gue di iniin terus sama mana ini ya? Nah, dapat loh. Awas. Coba ke sini, teman-teman. Ih, benci banget sih. Nah. Sakit nih damage-nya nih. Makan tuh. Nah, kita perlu enhance dulu, teman-teman. Oh, ngebuka pintu tuh. Tuh. Belum kebuka kan pintunya kan? Oke. Okay. Kita isiin semuanya ya. Udah penuh semua. Enhance Chikowen sama itu ya. Gauntlet kita upgrade, teman-teman. Emang kenapa kalau gauntletnya upgrade, bro? Nah, upgrade ini buat buka itu ya, jalan ya. Sama upgrade petirnya ya, teman. Upgrade petir dulu, guys. Nyampe kah? Kayaknya enggak deh. Ya kurang banyak guys. Oke lah ya, kita buka ini dulu ya pintunya ya. Oh salah senjata nih, pakai ini. Misteri apa yang akan menanti kita ya, teman. Oh jalan baru kah? Medicine, nice. Ayo lo. Ayo lo, kena jebakan mereka. Waduh. Gede banget. Waduh, ini dulu ya. Ini dulu nih. Aduh, gede nih. Gue tantang lo. Gue tantang kalian semua. Gue tantang lo. Lagi. Waduh. Sakit nyoy, gurih-gurih nyoy. Waduh, guys. Dikeroyok, guys. Aduh. Susah ya, itu susah, lumayan susah lah ya. Oke guys, kita udah kembali lagi ke tempat ini ya. Setelah tadi gue sempat meningsoy karena ini musuhnya gede-gede, banyak banget anjir, menuhin map. Mapnya kecil lagi. Kameranya kagak kelihatan. Waduh. Ini loh kagak. Nah, perlu di ground attack gitu loh. Wah, hantai emang. Wih, tahan bos. Aduh bos, ampun bos, gue gak mau mati lagi guys. Pakai lah ya medicine, it's okay. Nih, petirin lagi nih. Gila kena loh, damage-nya kagak otak bos. Nah, lagi nih. Sakitnya bos, sakit banget bro, sumpah bro.
Yuh. Aduh, kena tuh tai emang. Ini apa ini? Bisa dipakai enggak? Gak bisa, guys. Ya udahlah ya. Takut gue pakai medicine sekali aja. Enggak mati-mati dia, sebel. Tuh, kita masih kena damage-nya, guys. Aduh, tai emang. Nah, kena loh. Susah loh, bos. Susah, bos. Kita dapat peluru ya, tapi kagak ada pistolnya. Mana nih sekarang? Dapat entah kunci apa itu ya tadi. Oke, kita coba. Berarti udah abis nih di situ ya. Ya, banyak banget. Sebel gue sama kalian. Mampus kalian semua, mampus lah ya. Oke, kita berarti balik lagi, guys. Ini memang kudu sering bolak-balik sih game ini. Coba sekarang kita enhance si ininya. Kayaknya masih kurang juga deh ini deh. Tuh, masih belum cukup, guys. Kita save dulu ya, teman-teman. Nah, gue kapok lah ya mati terus. Keyhole-nya rusak, teman-teman. Jadi sekarang kita coba ke daerah ini kali ya. Coba ke sini nih. Nah, sini, guys. Coba ke sini. Ninja, keluar ninja. Ninja. Entar lagu itu enggak, guys? Emang anak 2000-an awal-awal pada tahu. Power Ranger Ninja Ranger. Maman lah. Ya rusak loh keyhole-nya, kagak bisa dibuka, bos. Terus kita kemana ini? Ya kita kudu upgrade si petirnya dulu deh buat bisa open ini ya. Buat bisa ngebuka jalan itu ya. Yang tadi ketutup itu yang petir. Gak bisa, bos. Samurai ini, bos. Aduh. Tuh, kena damage terus. Tapi kita kedua sering bolak-balik jadinya ya. Siapa yang nembakin kita, anjir? Dari mana tuh yang nembakin kita tuh? Wah, jelek banget lo main lo nya. Jelek banget lo mainnya nih. Main belakang lo jelek banget lo. Ish. Kita tadi dapat kunci ini ya. Cuma buat di mana ya kuncinya itu, guys? Sebel banget sih. Nah, harusnya udah bisa upgrade ya kita ya. Kita upgrade lagi, guys. Berarti kita balik lagi. Kita farming ini soalnya farming orb-nya musuh nih, guys. Coba, nah buat open itu loh. Aduh, gue nggak pakai ini lagi. Waduh, gila dia loh.
Nih kagak mau nge-ground attack ya. Udah gue kotak-kotak kagak nge-ground attack, guys. Aneh banget dah. Nah, kayak gitu loh di ground attack loh biar mampus mereka. Sini lagi guys kita sekarang. Nah, kita perlu enhance ini ya. Easy lah kalau kemana-kemana gini lah ya. Nah, itu loh di bawah itu loh. Bolak-balik terus. Mana ini? Nah, ini. Gak bisa lah harusnya lah ya. Lu ngebukain pintu-pintu nih, bro. Oke, udah level max, teman-teman. Sekarang yang ini ganti nih. Oke, kita save. Jangan lupa save, guys. Takutnya mati lagi nanti. Oke, udah save. Sekarang kita bisa membuka pintu lumut 3 ya. Lumut 3 petir nih, guys. 3 lumut petir. Ini sambil farming aja lah ya, enggak apa-apa lah ya. Gitu main lah. Gitu main mau. Mana lagi ini? Waduh, di atas dia. Nih, jatuh loh. Ini guys, bisa nih harusnya nih. Oke. Kita buka kemana lagi ya ini ya. Apa ini? Buat apa ini ya? Tidak bisa dipakai. Terus buat apa ini? Tempat apa ini? Oh, ini itemnya ada. Nah, ini nih. Oh, nice. Puzzle solving, teman-teman. Ada ilmu yang penting ini, guys, dalam dunia video game ya. Vision staff. Aduh, kepencet. Ah. Salah. Nah, ini loh mau ngambil buku kok. Apa ini, guys? Wow, kita dapat ini ya. Anjay, dapat shotgun, guys. Gila ya tuh. Shotgun, bos. Shotgun puter nih. Udah gitu doang kah? Terus jalan aslinya kemana, bro? Nggak lanjut story ini ya? Shotgun puter nih, bos. Ngeremehin gue lo, bos. Kita jadi lebih kuat sekarang, guys. Ada yang berkilau-kilauin. Ambil lah, flow lead. Gue belum tahu sih sebenarnya flow lead itu buat apa ya, guys. Sorry nih, bos. Shotgun nih, bos. Sorry ya, bos. Sorry ya kalau lo lemah ya. Sorry nih, bos. Oh ya, ke bawah sini kali, guys. Kita coba jelajahin lagi ya, berarti ya. Ini agak pusing kan, kita perlu menjelajah. Aduh. Jadi menjelajahin tempat ini lagi, guys, kita sekarang. Relik yang dibuat oleh klan Ogre untuk menghancurkan demon. Bukan. The Gauntlet of Ogre. The Gauntlet of Ogre. Kotak 2, kotak 4, kotak titik. Oke. Nih.
Nih. Ini. Oh, kita buka, kita pakai lah ya. Buat nambahin ini. Nah, nambahin nyawa itu. Nice, ini pintunya hancur ya sekarang ya. Oh, ini kita bisa buka lewat sini nih. Oh, salah. Nah, pakai ini. Kocok-kocok gini mah bukan masalah ya. Kocok-kocok gini bukan masalah ya. Benci liat itu. Tembak lah bisa gak sih? Masih ada ya? Tembak lah. Gila, masih ada loh. Waduh, ganti senjata dulu. Nah, langsung sekalian tuh. Makan nih. Ini gak bisa nyerang dia. Dia di atas gitu guys. Dan dia turun tuh. Ya hancurkan. Ambil farming out lah ya. Siapa tahu nanti disuruh upgrade lagi teman-teman. Gak sakit sih serangan mereka. Karena kita armornya udah kuat bos. Sorry ya. Oke, jalannya mana tuh? Mana tadi jalannya? Ya elah. Mana bro jalannya? Udah lanjut aja lah ya, kagak habis-habis mereka soalnya guys. Kagak habis-habis guys, paham lah ya. Kita ngumpulin floret ini dari tadi buat apa deh? Mati nggak lo? Oke. Cumi-cumi ini. Cumi-cumi lagi nih. Nah. Mamam petik Zeus. Gak ada apa-apa ya guys di sini ya. Kita muter-muter terus dari tadi tanpa arah teman-teman, sambil menjelajahi area yang belum terjelajah ya guys. Ini kagak jadi bingung nih ya, kemana ya enaknya ya. Aduh pusing lagi gue. Oke, berarti area itu udah ya. Save dulu lah ya. Area itu udah. Soalnya di map juga gak dijelasin guys sebenarnya guys. Tusuk pantat lo, codok pantat lo, tusuk pantat lo. Aduh, nah, climb up. Oke, berarti jalan itu udah. Gila, dia pas lagi attack atas gitu, berarti kena ya guys. Udah lah, lanjut aja ya. Ini bukan ke situ guys jalannya guys. Salah jalan ya, bukan ke situ ya. Coba jalan yang ini. Nah itu tuh ada cutscene-nya, berarti bener tuh. Waduh. Nah ini nih. Ini mesti anak buahnya si yang itu tadi, siluman apa tuh? Kayak apa ya tadi, bener lebah ya? Lebah apa? Apa itu tadi guys? Yang serangga-serangga kayak gini nih.
Oke, kebuka. Nah, ini baru jalannya. Cuman ya, it's okay lah ya, kita muter-muter karena kita jadi bisa upgrade itu, teman-teman. Kita jadi bisa mengupgrade ini senjata-senjata dan juga bisa dapat item-item gitu. Kita bahkan dapat shotgun juga kan. Ya muter-muter nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut, yes. Main agak lama nggak apa-apa ya lah, hari Minggu nih bro. Gila, bokong kita, bokong. Drone attack dong, nice. Hisap nyawa ya bos. Nah, mau kemana lo? Gak bisa lari lo dari gue lo. Tidak bisa dibuka ya itu ya. Gila, ada kolamnya gede banget ini, ada monster ikannya kan di sini guys. Harusnya bisa ya ini ya, dua ya. Yang level 3 yang kita belum bisa guys. Oh, apa ini? Jurnal 6. Aduh, pukul mundur kita. Ish, au. Matek lah ya. Ada dua pintu guys, pintu yang mana dulu ya, setelah lah ya. Wish, wish. Udah, kita digangguin terus ah. Yang di atas dulu cu. Guys, kita udah balik lagi ke sini teman-teman. Kalian juga tadi sempat mati ya. Nyebelin banget sih ini musuh-musuh di sini. Sumpah dah, ini yang di atas tuh pada nembakin terus loh. Geli gue. Angle-nya nggak enak lagi. Gue kehabisan medicine juga, guys. Aduh. Tuh, angle-nya tuh nggak enak kita. Nah, bawa turun ke sini aja dulu ya. Biar nggak digangguin, guys. Oke, okay, nice. Kita biar gak bisa ditembakin musuh ya. Nah, makan tuh. Makan tuh, alhamdulillah. Sekarang kita udah bisa lewat. Jangan climb up dulu, ini item loh ya. Magic jewel. Gue butuh medicine. Gak apa herb itu terserah lah ya. Ini abis ini, kagak ada. Kagak punya persediaan apa-apa gue. Sebel banget tuh. Ganti senjata dulu dong. Lu sini cok. Apa tuh belum gagak tuh. Hei. Gila. Kok mereka jadi hebat gini ya. Dari tadi gue roco-roco nih. Oke, okay. Tadi gue ngelain klocok-klocok gampang menjadi tiba-tiba jadi kuat gitu guys. Aduh, kok ada lagi. Apa sih kalian nih? Udahlah guys. Cegu sesuatu lah. Ah, itu buat apa sih floret-floret ini? Gak butuh loh, butuhnya herb, medicine, nyawa. Itu apa lagi tuh?
Apa tadi? Oh, ini dulu aja lah ya. Otomatis, secara otomatis ngehisap op-op tadi ya. Maka gak butuh. Lo bisa bunyiin loncengnya gak sih? Ini ke atas nih buat apa ini? Tujuannya buat apa ini? Ke atas nih buat apa tujuannya, bos? Aduh, jadi buang magic kan? Tujuan gue ke atas nih buat apa dong? Tidak ada tujuannya, guys. Tebel emang. Udah nyawa mau habis. Turun lah ya. Kita belum bisa buka ini, guys. Belum bisa buka itu. Gue butuh tempat save. Tempat nge-save please lah, biar bisa enhance medicine. Aduh, bulat-bulat. Gak butuh medicine please. Apa lagi nih? Oke, dapat map. It's okay lah ya. Gak ada tempat nge-save guys di sini ya. Heran gue. Skip. Skip bos. Kita butuh tempat buat enhance, guys. Ini bisa ditembak enggak ya? Ih, bisa loh. Pinter banget loh gue loh. Gak butuh. Buat apa lagi tuh? Oh, ini medicine nih. Kalau kita benar-benar terluka ya, kita punya talisman buat hidup lagi, guys. Cuma kita butuh upgrade ini. Mana kagak ada tempat nge-save di sini, kagak ada tempat nge-upgrade tuh. Habis lah. Gue nyari tempat buat upgrade dulu, guys. Oke, nanti videonya gue cepetin aja lah ya. Oke guys, kita udah berhasil mengupgrade arasinya ini ya. Agak jauh kita muternya ya. Save dulu lah, gue takut deh. Takut gue sama game ini sekarang, coy. Karena kita herbnya habis, medisinya habis. Miskin guys kita sekarang, guys. Ini game yang susah bukan ini ya sih, tapi angle kameranya nih loh. Yang suka berubah-ubah sendiri. Terus kita kan jadi gak tahu ya musuh nyerang dari mana gitu. Hey. Oke. Dan kita bisa mengopen area tadi ya. Yang masih ketutup tadi ya, guys. Tadi di mana sih ya? Bukan di sini, bukan pintu ini ya. Lupa gue, sorry. Oh, yang di sini nih. Nah, pintu yang ini, guys. Nah, yang di bawah ini. Oke, udah bisa sekarang, guys. Terbukalah pintu. Hijau lumut gini ya. Oh. Indah banget, guys. Ada kolam-kolamnya gini. Enak lah tuh. Oke, kita save aja dulu ya. Ini pada broken keyhole. Tai emang.
Mana dong sekarang? Agak mati-mati, heran gua. Mati tai. Oke. Ini buka nih, harusnya bisa. Oh, bisa. Wow. Gak bisa menipu penglihatan gue lo ya. Yah, kagak kena jadinya. Ah, makan tuh. Iya, muncul lagi dia. Mana lagi lo? Kagak mati-mati. Matilah. Dah mati. Oke, lumayan dapat nyawa tambahan guys kalau kita ngekill musuh. Dapat orb juga, dapat magic juga. Wow, indah banget guys. Cuma musuhnya yang kagak indah di sini. Merusak pemandangan aja loh. Rusak pemandangan banget nih musuh-musuhnya nih. Satisfying banget sih pas pakai itu, pas pakai si petirnya ini ya. Oke. Kita buka ini. What is the end? What can be enhanced with the soul of from the gaunt? What can be enhanced with the soul from the gauntlet? Itu enggak sih? Apa tuh? Yang bisa di-upgrade tuh senjata sama elemen enggak sih? Apa ya? Mana ya? Ini sih, tapi sebelum ini can be enhanced by the soul. The soul of the demon apa? Bla 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 can be enhanced by the soul of the demon itu apa? Apa yang bisa di enhanced by the soul of the demon di Genbuil? Berarti ya. Ada guys, nggak bisa di ini ya, tuh nggak bisa di next gitu. Ini nggak tahu itu belakangnya apa dah. Aduh, mencari-cari di control di dimana the gauntlet atau di supplying with the power of energy. Apa yang bisa di enhance by the power? Oh, the demon. Ini kalau jawabannya nggak huruf-huruf aneh ini gue bisa jawab gitu lah ya, senjata sama elemennya gitu. Emang karena hurufnya aneh-aneh gitu kan kudu baca bukunya ini. Kagak ada, bos. Udah lah ya. Nah nanti aja guys. Oke, yang ini udah max semua ya. Sekarang kita berarti nge-enhance senjata sekarang temen. Eh, kita ini nge-enhance apa sih? Gak punya herb. Sedih banget gak punya herb, cok. Ya, enhance senjata aja lah ya. Jadi lebih keren senjatanya, bro. Ya, kurang dikit lah. Kurang dikit lagi. Save dulu, guys. Oke guys, mungkin videonya segitu dulu. Lumayan panjang ya, sorry banget.
Makasih yang udah nonton videonya. Kalian like aja kalau misalnya kalian suka videonya. Kalian dislike aja kalau misalnya kalian gak suka. Subscribe channel gue biar kalian gak ketinggalan gameplay-gameplay menarik gue ke depannya ya guys. See you on the next video. Gameplay everyday. Bye-bye semuanya.